Roti canai ada, nasi goreng ada, mie goreng ada, chapati pun ada. Adik mau makan apa? Mama, bagi saya nasi goreng ayam satu, sos kasih lebih tau. Okey, siap. Lazatnya. Tak sabar nak makan. Eh, nanti dulu. Doa makan dah baca ke belum? Ups, terlupa pula. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Menjemput keberkatan. Itulah tajuk bicara saya pada hari ini. Kawan-kawan dah makan? Apa? Sudah? Alhamdulillah. Kawan-kawan, perasan tak? Kalau bak makan, kita sekali berasa tidak sabar. Godaannya begitu hebat. Tambahan pula, perut dia bernyanyi macam-macam lagu. Aduh, memang tak tahan. Namun begitu kawan-kawan, Islam telah menggariskan adab-adab makan bagi menjamin kesejahteraan umatnya. Makan dan minum perintah Tuhan terkandung di dalam Al-Quran. Tapi jangan berlebihan kerana itu amalan syaitan. Makanlah sewaktu kita lapar, berhenti sebelum kenyang. Basuh kedua tangan, hindari segala kekotoran. Alhamdulillah, kenyangnya. Tapi banyak pula makanan ni. Siapa yang nak habiskan? Ha, kan kita dah sama-sama bernasyid tentang adab makan tadi. Antaranya adalah tidak boleh membazir. Kenapa tidak boleh membazir kawan-kawan? Kenapa? Ini jawapannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 31. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keharusan untuk makan dan minum. Tetapi ingatlah, jangan kita berlebih-lebihan. Menurut artikel siaran harian Metro bertarikh 15 April 2019, sebanyak 16,650 tan sisa makanan dibuang setiap hari. Astaghfirullahalazim. Nun jauh di sana, di bumi Palestin, anak kecil yang sedang kehausan, nenek tua yang sedang kelaparan, terjari-jari sesuap makanan. Sedangkan kita kawan-kawan begitu enak menikmati pelbagai hidangan, terkadang berlebihan mengikut telinga syaitan. Sedarlah wahai insan, bersederhanalah kerana di situ adanya keberkatan. Oleh itu kawan-kawan, ayuh perbaikilah adab kita dalam menikmati rezeki anugerah ilahi. Adab dijaga, maruah terpelihara, cergaslah badan, cerdas juga minda. Diberkati Tuhan, disayangi manusia, hidupkan tenang, jiwa bahagia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.